Assalamualaikum and hi anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Asus Zenfone Max M2, iaitu model yang lebih berpatutan berbanding Max Pro M2. Ia didatangkan dengan skrin bersaiz 6.3 inci, chip Snapdragon 632, pilihan memori 3 atau 4GB RAM dan pilihan storan dalaman 32 atau 64GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual kamera 13 dan 2MP, sokongan kamera hadapan 8MP dan hadir dengan kapasiti bateri 4000 mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan yang menyerupai Asus Zenfone Max Pro M1 dengan binaan berasaskan logam. Ia menempatkan pengimbasan jari di bahagian ini dan turut menyokong fungsi imbasan wajah sebagai kemudahan untuk membuka peranti. Di bahagian bawah pula, ia hadir dengan pembesar suara mono bersama-sama sambungan berasaskan micro USB. Di bahagian kanan peranti, ia menempatkan butang kuasa dan butang pelarasan suara, dan di sebelah kirinya pula, ia menempatkan slot dual SIM dan kad micro SD. Bergerak ke bahagian hadapan, ia membawakan saiz paparan serupa seperti Max Pro M2, iaitu sebesar 6.3 inci dengan rekaan bertakuk. Namun agak sedikit mengecewakan, resolusinya telah dikurangkan dengan hanya membawakan paparan HD Plus sahaja. Apa yang menjadi keistimewaan pada peranti ini? Ia dijana dengan Android 8.1 Oreo yang dibina dengan tampilan Android asli. Ia kelihatan kemas dan moden tanpa sebarang pengubahsuaian yang besar dari segi fungsi dan antara muka. Dari sudut prestasi, Asus Zenfone Max M2 dijana dengan chip Snapdragon 632, iaitu chip kelas pertengahan baru yang menggantikan Snapdragon 630. Kelajuan chip ini hampir mendekati chip Snapdragon 636, sekaligus membolehkannya menggalas jumlah tugasan harian dengan lancar. Dari segi fungsi penggambaran, ia membawakan sokongan dual kamera dengan menampilkan sensor utama 13MP f1.8 dan sensor kedua 2MP untuk membantu penghasilan bokeh. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 8MP yang mana turut membolehkan pengguna menggunakan fungsi Beautify dan Portrait Mode. Untuk baterinya pula, ia menawarkan kapasiti bateri 4000 mAh yang dijangka dapat memberi bacaan screen on time sekitar 7 hingga 8 jam. Secara keseluruhannya, Asus Zenfone Max M2 ini menyerupai seperti Asus Zenfone Max Pro M1 melalui binaan logam dan harga yang lebih berpatutan. Cuma ia terdapat sedikit pengurangan, antaranya resolusi skrin dan kapasiti bateri yang sedikit direndahkan. Namun dengan penjenamaan Asus Zenfone Max, ia masih menawarkan apa yang disukai pengguna, iaitu pengalaman Android asli dan kapasiti bateri yang besar untuk kegunaan harian. Ia telah ditawarkan di pasaran Indonesia pada harga bermula sekitar RM657, namun tarikh jualannya untuk pasaran Malaysia masih tidak diketahui. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Asus Zenfone Max M2 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.